kita kena baca apa ni kisah golongan-golongan Ansar. Yang mana golongan Ansar ni bila dia tolong orang Muhajirin, tolong tanpa syarat. Nabi persaudarakan orang Ansar dan Muhajirin. Sebenarnya kelebihan kat Muhajirin. Kerana Muhajirin bila dia berhijrah, dia masuk ke dalam Madinah, dia datang kebanyakannya selai sepinggang. Bukan bawa harta banyak. Bila Nabi persaudarakan antara keduanya, antara seorang Muhajirin dengan seorang Ansar, sebenarnya kelebihan pada orang Muhajirin. Kerana orang Ansar tu memang negeri dia. Memanglah dia banyak harta. Bila Nabi persaudarakan, dia bukan sedara mengaku sedara saja. Sampai mati pun mewarisi. Kalau mati dapat harta pusaka. Sampai tara tu. Jadi kelebihan kat Muhajirin. Sebab kalau Ansar mati, harta dia banyak. So Muhajirin dapat. Kalau Muhajirin mati, apa je harta yang dia bawa? Jadi kalau kita tengok perjuangan orang Ansar memberikan pertolongan kepada orang Muhajirin, kita akan rasa insaf. Ah, aku setakat orang Rohingya ni pun aku bising dah. Setakat orang Rohingya, bukan pergi tumpang rumah kita pun, tumpang negara. Dia memang kena tindas kat negara dia. Bukan dia datang rumah kita, dia duduk bilik kita. Tak. Dia duduk negara kita je. Ada tempat khas untuk dia. Buat camp khas untuk dia. Dan tak minta pun duit kita kalau kita tak bagi. Berbeza dengan orang Ansar, yang mana orang Muhajirin duduk rumah dia. Offer lagi, mana bini aku yang kau kenal ambil? Masya Allah. Ajaib. Sebab tu Nabi sebut ayatul iman hubbul ansar. Tanda keimanan seseorang itu bila dicinta pada Ansar. Kerana pengorbanan Ansar ni sangat besar. Bukan hanya sekadar bagi tempat tinggal pada orang Muhajirin, bagi pemerintahan. Nabi jadi pemerintah. Nabi bukan orang Madinah. Dia bagi. Lepas daripada Nabi wafat, tak apalah, mungkin semua setuju sebab Nabi ni Nabi ya. Dia maksum, dia ketua agama, maka orang Ansar dah tentulah setuju. Lepas Nabi wafat, siapa jadi khalifah? Abu Bakar. Mula-mula memang orang Madinah teringin nak jadi pemerintah. Dia sebut, minna amir wa minkum amir. Kami ada pemimpin, kamu juga ada pemimpin. Orang Madinah bukan kurang pemimpin. Ubadah bin Samit ada. Sa'ad bin Mu'az ada. Oh, Samit Muhammad Tiawah. Apa ni, Ubadah bin Samit. Siapa lagi? Sa'ad. Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Kan? Ini semua sahabat-sahabat yang besar. Anas bin Malik pun ada. Tapi muda lagi lah masa tu. Bukan kurang. Ramai. Abu Ayyub Al-Ansari. Ha, ini yang tua. Tapi mereka bagi pada Abu Bakar. Walaupun Abu Bakar ni bukan orang Madinah. Orang Mekah. Dia tak pernah kata, kamu datang sini tu menumpang, duduk dan diam. Biar kami merintah. Tak. Keempat-empat khulafah Ar-Rashidin. Semuanya daripada Mekah. Bahkan Muawiyah juga daripada Mekah. Besar pengorbanan orang Ansar. Tanah-tanah mereka, mereka bagi orang Muhajirin. Kenapa? Kerana mereka kata orang Muhajirin lebih layak dalam pemerintahan daripada kami. Biarlah kami duduk di bawah, tak apa. Agak-agak orang Rohingya datang, kita setuju nak jadi Perdana Menteri kita. Yang tak rupa nak Melayu pun kita kutuk. Kan Melayu waktu tu, mamak. Ha? Ha? Jadi sebab tu tuan-tuan, jauh lagi lah.